ngeroso, mugi manfaat kanggo kita sedoyo. Kita sampai di penghujung segmen pada pertemuan kali ini di acara Republik Mahasiswa. Yang disiarkan langsung dari Pendopo, Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Untuk closing statement, saya ke Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Terima kasih. Dari lamanya kita berdiskusi, mari sama-sama kita lihat kontribusi mahasiswa. Jangan eksekutif, legislatif hanya terbuai dengan pragmatis politik. Kita lihat produk-produk yang memang pro kepada masyarakat. Selanjutnya, kita butuh tanamkan kepada diri kita sendiri, idealis mahasiswa tidak akan terganti dengan apapun. Kita adalah masyarakat. Tunggu, Mas. Terima kasih. Saya mewakili dari kepemudaan. Beberapa hal yang perlu diantisipasi daripada adik-adik mahasiswa, bagaimana menjalankan pola gerakannya itu sekira bisa simpatik, kemudian itu efektif dan itu kemudian mengena, maka lakukanlah dialog-dialog secara kontinu dengan organ, organisasi, kelompoknya masing-masing sesuai dengan kekuatannya yang dimiliki. Intinya jadi mahasiswa gerakan, jangan merintih, jangan menangis, dan kemudian jangan mengeluh. Itulah intinya. Terima kasih. Ya, saya dari BEM STAIS ingin menyampaikan kepada para mahasiswa untuk selalu bergerak sesuai dengan koridor etika. Namun pemangku kebijakan harus sadar diri untuk pro terhadap rakyat kecil, tidak hanya kepentingan pribadi atau kelompok. Terima kasih. Closing statement dari UNER. Mahasiswa adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Untuk itu, manfaatkan semua itu dengan baik, dengan cara bagaimana kita membela aspirasi rakyat. Kalau misalnya saya setuju dengan demonstrasi, karena itu adalah menurut saya adalah cara yang paling efektif untuk menggugah DPRD atau pemerintahan untuk melihat kita bahwa mahasiswa itu ada dan berperan dalam masyarakat. Terima kasih. Pemuda Hanura. Saya mewakili sebagai pemuda, intinya untuk adik-adik para mahasiswa itu kalau melakukan unjuk rasa boleh, tapi yang sesuai dengan apa itu etika-etikanya. Kalau kita itu terlalu berlebihan, kan itu otomatis dipandang loh, kok kayak gini mahasiswa gitu. Yang terpenting boleh gitu. Dan kita bersatu untuk menjadikan Pasuruan ini lebih baik. Terima kasih, Mbak. Tentunya dari Sekolah Demokrasi, mahasiswa itu adalah sebagai agent of change yang otomatis sebagai transformasi sosial, maka lakukanlah sebuah advokasi-advokasi yang ada dalam masyarakat yang nantinya bisa membawa sebuah perubahan terhadap fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Itu saja. Saya Ketua KPI Kabupaten Pasuruan mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa semuanya, satu, semangat untuk berdiskusi jangan sampai ditinggalkan, karena diskusi itu adalah alam berpikir adik-adik untuk mencapai kedewasaan dalam segala hal, baik politik maupun yang lainnya. Kedua, jalin silaturahim antara satu dengan yang lainnya, baik itu di intra kampus maupun ekstra kampus, karena dengan bersatu itu akan membuat adik-adik lebih kuat dalam menghadapi apapun, terutama dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Itu saja. Mas Dion. Saya berharap sahabat-sahabat, teman-teman mahasiswa selalu hadir menjadi ruhnya masyarakat, hadir mewakili hati masyarakat, hadir mewakili aspirasi masyarakat. Kepekaan mahasiswa itu sulit dimiliki atau tidak akan pernah dimiliki oleh teman-teman sekalian bila tidak diasah.
Saya belum melihat hari ini kehadiran teman-teman di Republik ini ketika masyarakat melihat ada persoalan yang tidak beres negeri ini. Contoh saja ketika ada isu pelemahan KPK, penghancuran terhadap lembaga yang dibanggakan, yang dibangga-banggakan oleh masyarakat, teman-teman sepertinya tidak hadir mewakili masyarakat untuk melakukan pembelaan. Sehingga saya harap ke depan teman-teman tetap hadir menjadi pembela rakyat. Terima kasih. Baik pemirsa, ternyata masyarakat, pemerintah masih tetap menunggu tangan-tangan jahil dari mahasiswa, pemikiran-pemikiran kritis dari mahasiswa. Jangan hanya sibuk berpikir skripsi yang kemudian lulus tidak menghasilkan kerja dan frustasi. Tetap kita berjumpa di Republik Mahasiswa minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.
Ora semua.